Mohon maaf saya ngerepotin ya Bu ya. Buat ibu-ibu yang baik hatinya mau masakin buat anak-anak yatim dan ibu tunggal. Ini lumayan ya, mohon dibagikan ya Neng ya. Pak Ustadz, dan ini juga ini dari Pak Kamal. Mohon dibagikan, mudah-mudahan bermanfaat Pak Ustadz ya. Iya. Nah ini teman-teman semuanya ibu tunggal ini, selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah herbal amin. Masih dari Pak Kamal buat anak-anak yatim. Pak Ustadz silahkan dibagikan. Yeah. Amanah dari Pak Kamal dan Ibu Rosidah dan juga dari keponakannya nominalnya 5 juta rupiah dari Marsiling Drip Singapura. Mudah-mudahan bermanfaat Ustaz ya. Dan ini alhamdulillah ada rezeki juga dari Puan Suhani dari Singapura, 1 juta untuk pembangunan pondok pesantren. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini dari Pak Ali Singapura, nominalnya 500 ribu rupiah buat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Neng mohon dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak Ustadz ya. Ya. Bapak Kamal, sekarang Ibu Rosidah, Bismillahirrahmanirrahim, umur Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan, ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, konten ini merupakan lanjutan dari kisah-kisah sebelumnya. Dengan niat hati yang bersih serta jiwa yang amanah, di konten hari ini saya mau berkunjung bersilaturahmi ke pondok pesantren Baitur Rahman yang berada di Desa Sukadana, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah dari Pak Kamal dan juga keluarganya, uang sebesar 5 juta untuk dikasih makan sama anak-anak yatim, ibu tunggal dan orang-orang yang belum beruntung. Sebelumnya saya selalu mendoakan Pak Kamal dan juga viewernya Rahmat Channel semuanya, semoga diberi kesehatan, keselamatan, dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah teman-teman mohon doanya, insya Allah kedepannya Neng Ulma ini mau kita ajarkan buka apa? Buka YouTube. Pingin jadi YouTuber sukses ya? Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga pingin mengajar ngaji juga ya? Iya. Sekarang kita mau kemana? Ke pesantren Baitur Rahman. Mau apa? Mau bersilaturahmi. Ya. Karena dengan memperbanyak silaturahmi akan mempermudah milik rezeki,
memperbanyak saudara dan memperpanjang umur kita. Amin. Kira-kira santri ya, anak-anak yatim, ibu tunggal dan orang-orang beruntung udah kumpul gitu ya? Insya Allah sudah, Pak. Oke, sekarang udah siap? Insya Allah. Oke, yuk Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan menuju ke pondok pesantren. Ini sudah dekat. Luar biasa teman-teman, di daerah sini suasananya masih alami. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di area pondok pesantren Baitur Rahman. Assalamualaikum Ustazah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi pada berdoa ya dalam ya? Ya. Oke. Ibu tunggal dan anak-anak yatim. Ustaznya ada di dalam? Ada. Ustazah, kalau yang ini tempat apa ini? Toilet, tempat wudhu. Iya, sama tempat wudhu, tempat cuci kaki. Iya. Namun belum beres, baru beres sebagian. Oh, baru beres 2 rokal ya. Heeh. Juga belum beres dede ikul. Oh, belum. Oke. Okay. Saya pengin ngesut sebentar ya. Kalau ini tempat wudhunya di sini ya ini, toilet tradisional ya. Iya, ini tradisional ini. Oh, sementara ya. Sementara. Iya. Nah, teman-teman di sini pun ini mau dibangunkan tempat wudhu. Nah, ini ada pula juga buat penampungan air. Dan yang sebelah sana itu alhamdulillah sudah beres 2 rokal. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Ibu. Iya. Iya, mohon maaf ya, Bu, seadanya ya, Bu ya. Sami-sami. Iya. Ini ibu tunggal semua ya? Iya. Oh, iya. Tenang, tenang, Sob. Alhamdulillah teman-teman, ini ibu-ibu sudah pada makan. Ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim sudah pada makan. Sekarang saya mau mengajak sedikit dialog Pak Ustadz, pimpinan pondok pesantren Baitur Rahman. Wah, ini Neng Ulma sudah di sini. Ustadznya sebelah mana? Situ, Pak. Oh, gitu. Ya. Wah, kok ini banyak ini ya? Iya. Bata ini ya? Ya. Hebel. Di situ ada besi juga ya. Alhamdulillah. Ya Allah, semoga kebaikan hamba-hamba Allah semuanya dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ibu Ustadz ya? Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, sebelumnya saya mohon maaf sudah ngerepotin Pak Ustadz dan ibu-ibu di sini ya. Dari kemarin katanya ya. Terus pagi tadi sampai siang masakin makanan ya. Buat ibu tunggal, ya. Anak yatim, ya. Dan orang-orang yang belum beruntung. Ya. Mohon maaf saya ngerepotin Pak Ustadz. Ah, enggak repot tuh. Makan gembira karena itu ada makanan. Gitu. Begitu. Sama yatim-yatim, itu enggak merepotkan. Iya, terima kasih. Semoga kebaikan Pak Ustadz dan juga ibu dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, kalau boleh tahu ya, untuk pembangunan pondok pesantren Baitur Rahman ini, yang lantai bawah udah ini ya? Udah finish? 80%. Oh, 90%? Ya, ya. Udah hampir finish. Ya. Tadi barusan sama ini Neng ya, yang tempat apa? Wudhu? Ya. Belum beres ya? Belum.
Iya, tapi yang dua lokal sudah. Belum dipasang. Kalau selang yang dulu udah di itu. Udah. Oh, udah gitu. Sebagian udah dipasang. Oh iya, sebagian udah, sebagian belum. Terus Pak Ustadz, kalau ini saya lihat ini banyak apa ini? Hebel. Ada itu juga tuh, ada apa? Besi ya. Ini kalau boleh tahu untuk pembangunan yang mana lagi nih, Ustaz? Yang atas ini rencana untuk pembangunan kamar-kamar buat para santri sekaligus tempat ngaji. Oh, soalnya aula. Iya. Kan, betul. Soalnya kan santri hampir penuh. Iya. Jadi tempat ngaji dibagi-bagi, semuanya hampir enggak ketampung gitu. Gitu. Ada yang masih di masjid, ya, ada yang masih di rumah. Iya. Gitu. Jadi rencana mau dibangun kamar sekaligus ruangan untuk mengaji para santri yang sebagian lagi gitu. Oh begitu. Jadi, mohon doanya Pak Rahmat. Iya. Saya minta bantuan supaya agar pembangunan untuk kamar-kamar ini segera cepat gitu beres. Betul. Dan ada rezekinya, dananya gitu. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Saya doakan ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan diperlancar semuanya, amin ya, dipermudah juga ya, amin. Kalau boleh tahu ya, jumlah santri, santriwati dan santri ada berapa semuanya Ustaz? 85. Gitu. 85 ya. Terus selain dipakai belajar mengaji di pondok pesantren ini, suka dipakai apa? Manakiban juga ya? Iya, manakiban ibu-ibu sama bapak-bapak. Iya. Ini rutinnya juga ada hari Sabtu, ada hari Jumat, hari Selasa. Iya. Ada mamsaknya juga itu. Betul. Iya, iya. Kalau untuk bulan puasa sekarang itu ada kegiatan khusus untuk ibu, yaitu pengajian Al-Qur'an gitu. Begitu. Ya, pengajian khusus untuk ibu-ibu juga para santri, yaitu pengajian Al-Qur'an beserta tajwid. Iya. Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah teman-teman, yang lantai bawah pun dana dari hamba-hamba Allah, warga negara Singapura, Malaysia, Sydney, Australia, Kanada, Brunei Darussalam, dan warga negara kita Indonesia. Dan saya mohon doanya untuk yang lantai kedua ini, insya Allah akan segera dibangun juga menurut Pak Ustadz. Cuman dananya katanya. Mudah-mudahan Pak Ustadz ini diberi kesehatan dan milik rezekinya makin melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, ya. Ini hebel sudah tersedia, besi sudah tersedia, tapi semen belum ada ya? Belum. Pasir belum ada? Belum. Nah, rencana mau membangunnya ini untuk lantai atas kapan ini Pak Ustadz? Insya Allah bulan Syawal. Udah ada dananya? Belum ada. Kan dulu juga saya membangun yang bawah. Iya. Punya dana, cuma punya uang 600 ribu sama beras 7 kilo. Sisanya itu umur surah. Oh gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih belum saat dana masih ada. Gitu. Alhamdulillah. Allahumma tuhya ya. Iya. Waktu butuh ayah. Iya, mudah-mudahan insya Allah doanya Ustadz dan para santri di sini, apalagi sering apa menakib, sering berdoa, insya Allah dikabul sama Allah. Amin. Milik rezekinya makin melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan satu lagi titip itu yang anak-anak yatim Pak Ustadz ya. Insya Allah kita muliakan anak yatim, insya Allah dipermudah semuanya Pak Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya Pak Ustadz, saya pun sekarang mendapatkan amanah juga dari Tuan Abu Bakar dan Ibu Surati. Sebenarnya banyak itu, cuman di rumah saya dibagikan sebagian ya ke desa-desa lain. Ini ada sarung dan mukena buat Pak Ustadz. Neng mohon dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat Ustadz ya. 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 Itu yang satunya nanti buat Neng ya. Neng Ustadz. Neng Ustazah. Pak Ustadz. Dan ini alhamdulillah amanah dari Pak Kamal dan Ibu Rosidah. Dan juga dari keponakannya. Nominalnya 5 juta rupiah. Dari Marsiling Drip Singapura. Mudah-mudahan bermanfaat Ustadz ya. Amin.
Alhamdulillah, ucapkan terima kasih ke Pak Kamal yang sudah banyak membantu sampai sekarang, enggak pegat-pegat membantu. Iya, sering dia, alhamdulillah, udah beberapa kali membantu, bahkan yang paling besar begitu kira-kira itu Pak Kamal. Alhamdulillah. Semoga Pak Kamal itu diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalas, disehatkan selalu dan sampai anak cucunya ada kesehatan dan ada kemajuan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Ustad, Ustad, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Pak Ustad dan juga Ibu Ustad, saya mohon maaf ya Bu ya. Mohon saur sunan amah. Bili ayah sesauran abdi nukirang sapa godos ka Ibu ka Pak Ustad. Nada dihapunten. Mohon abdi bade permios. Assalamualaikum. Neng, ya, alhamdulillah kita menyampaikan amanah dari hamba-hamba Allah sudah selesai ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang kemana? Pulang. Ya udah, oke, yuk. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Semua amanah dari hamba-hamba Allah, baik dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan warga negara kita Indonesia sudah saya sampaikan dengan penuh amanah. Ya Allah, semoga kebaikan hamba-hamba Allah semuanya dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya teman-teman, bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Biar dunia tahu bahwa alam Indonesia ini luar biasa subur dan indah sekali. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.